Sampai teman-teman channel ni sampai. Okay, hari ni saya nak buat video tapi di macam santai-santai lah. So, kita ada masak, kemas ni kedai-kedai kan. So, hari ni first tu saya nak masak. So, hari ni saya nak masak ni, goreng ayam ni. Goreng biasa-biasa dulu. Lepas tu kita akan nak tengok apa yang kita campur dengan ayam ni. So, saya gunakan secukup rasa sahaja. Masukkanlah sedikit. Yang banyak perlu masin. Dan saya tambahlah sedikit air. Nah. Jadi senang untuk digaul. So. Ni je. Campurkan kari. Kita punya masakan tambahan-tambahan. So kita kari. Kita kacau, kita perap dia. Sambil tu kita buka api. Just low. Yang pokok ni buka besar. Kita orang berdua je. Tak ada orang. Dua orang sahaja. Kalau tambah lagi seorang tu Awin. Awin tu pergi rumah kawan dia. Dia cuma jarang jemput ni. Masuk video sebab dia kerja. So, kepada yang komen, cakap, mana Awin? Mana abang? Korea. Abang Korea, abang Opa semua tu. Dia kerja. So, dia akan balik malam. Malam tu dia terus lepak. Dia akan balik malam. Dia balik petang. Malam tu terus lepak dengan kawan sekerja dia. Dia begitu. So, kita terus masukkan minyak. Bagi minyak panas baru kita masukkan ayam-ayam kita. So, kita terus masukkan ayam sebab dia dah ni. Panas. Kita tunggu ayam kita angkat ayam kita yang dah nak hitam-hitam sedikit. Takpelah, rezeki kita. Lupa pastikan anda sentiasa dengan makan ini, masakan biar dia tak hangus. Hangus guys. Besar orang cakap jangan main pun sambil masak. Begitulah orangnya. So seterusnya kita suruh Darah pula dia masak. So steady. Masukkan minyak sikit je. Sebab kita ada letak kat sini pisang kita ni minyak. Lepas tu kita masukkan ni, bahan macam bawang putih, bawang merah. Bawang merah, halia. Kacang. Masukkan cili pisau. Kita tunggu dia sekejap. Stay tuned. Kita masukkan secukup rasa. Kacang. Lepas tu masukkan sedikit gula. Lebih manis-manis sikit. Kita masukkan air asam jawa. Kita masukkan sikit.
minyak sedikit. Terus cek lagi cukupnya sambal. Oke, kita beri sambal, dah siap. Sambal tumis. Oke, kita jumpa di meja makan. Sebelum itu kita nak samping kepada ayam itu, ya. Okay, tune. Okay guys, kita ketuk untuk ayam kita ni. Macam tu. Ni nasi ni saya dah sediakan. Kita buat sini. Tu ambil sambal, letak ke atas ayam ni. Sudah. Nanti kita tambah kicap guys. Biar dia sedap dan mantap. So, dan tunggu video mukbang kita orang. So, saya nak buat satu lagi. So, stay tuned. So, guys. Kita orang nak makan. Ni dia. So, apa lagi? Marilah kita makan. Tunggu apa jangan lagi? Jangan lupa kicap ya. Dah nampak guys. Memang. Tak apa. Kau nak kisah kan? Kau tak nak kicap kan? Mana ada pun nak kicap. Tak apalah guys. Ya, satu lagi ayam tu untuk awi. Abang Korea korang. Kau balas apa ni kucing? Dia balas kita lah. Kenapa? Kita kena makan dulu baru kita bagi kucing. So guys, kita lupa kita kena ambil. Kita kena bukan ambil, kita kena semayang. Kau ya, semayang dulu. Kau lah. Yelah. Oh, yang lalu ini siapa? Amin. Salah. Ingatkan nak tutup tadi. Ni ayam dia guys. Salut dengan ayam tadi. Ayam bahang hangus tadi. Tulah orang cakap dia main poin. Ha, tengok. Ni air guys. Ais kosong. Pucat. Bisik-bisik pula. Aduh. Makan. Tahu lah kucing tu. Kucing tu pirit kot. Kau ni jantan kan? Kau pirit lah. Jantan. Jantan tu pirit je. Orang-orang. Sabar. Okay. Makan ya lah. Kami tu. Kita orang berdua je guys. Yang lain semua kat kebun. Kecuali saya, Cumbik dan Awin. Tiga orang. Sedap. Sedap lah sambal saya je. Sedap. Okeylah guys, kita jumpa di next video kita tengah mengemas. Ya. Sekarang kuapa? 8.5 minit. 9. Tak tahu dah kuapa. Tapi yang penting waktu kita nak balik kita nak kemas. Ya. So bye bye. Stay tuned. Guys, kita sambung video. Okay, sekarang ni kita nak kemas
kita guys. Cuci ya dimulai. Kita kita simbah kat sana. Tapi tau simbah sudah mau tahu mana kan? Kita cuci guys. Hati-hati cuy, tapi kita tahu. Nah, regator. So, sekarang ni kita mencari pencuci lantai. Sana. Kita tahu, cara tahu, cara tahu di mana. Betul. Buka buka dulu, buka dulu. Agak nak. Kita pakai lagi. Sebenarnya apa ni nama dia? Low cleaner. Nak letak air. Dah habis dah. Mana ni? Kan banyak sangat. Apa yang tu? Awing. Ah. So, abang Korea kita guys. Kalian tu cari-cari. Sabar abang Korea. Ini suruh cuci dulu abang Korea. Ini yang tiga ada guys. Mungkin ke hambut ya. Sambung. Okay guys, that's it. Kakak nak kakak berumah dengan mimik je pun.